Oke, berjumpa lagi dengan channel saya. Redmi 5A Riva, penyakitnya itu awalnya loading Android gak sampai menu, itu restart, belum sampai menu, tapi loading Androidnya itu lama. Misalkan aku tahu ada pengalaman, setelah muncul logo Mi terus loading Android, seberapa saat itu loading Androidnya, berapa kisarannya, sekitar 5 detik atau 10 detik mungkin lah, udah lupa, itu restart. Itu ada yang konslet atau short di sekitar IC RF, ataupun IC RF-nya itu yang konslet, WTR maksud saya, WTR, IC WTR, di sekitar IC WTR ada yang short. Tapi ini kasusnya lain, ini kasusnya lain. Ini loading Android Mi terus loading Android tuh ya, yang ada titik-titiknya itu agak lama loadingnya. Di flash sama, pakai versi 8, versi 9, versi adanya sih 2, belum nyoba yang lain. Tapi hasilnya itu tetap sama. Pengalaman dulu Redmi 5A sama Redmi 5A itu restart, tapi udah nyampe ke menu loh. Ternyata ini biang keroknya si IC CPU-nya. Ini saya simpan ini buat coba-coba, maksudnya buat percobaan lah. Misalkan ada seperti Redmi 5A itu matot kena IC CPU-nya, ini buat coba-coba begitu, buat percobaan. Ini itu CPU ini nyampe ke menu, setelah nyampe ke menu itu restart gitu. Itu banget penyakitnya, udah muncul menunya tapi restart. Ini penyakitnya itu di CPU. Dulu itu pernah ganti CPU down. Nah, sekarang ini belum nyampe ke menu, udah restart dulu. Restart duluan. Begitu. Ternyata saya cek di sekitar ini IC WTR, tidak ada yang konslet atau short, tidak ada yang konslet sama sekali. Terus biasanya ini kalau CPU, kalau elko ini kapasitor yang ini tandanya kalau CPU konslet, itu di sini kapasitor ini juga konslet tandanya. Ternyata ini tidak. Saya prediksi itu IC eMMC. Setelah saya coba, ini posisinya udah diganti ya. Aslinya ini. Aslinya pakai Samsung ini. Saya ganti, ternyata nyampe menu. Itu penyelesaiannya. Memang permasalahan HP itu kadang harus diteliti dulu, dicek, diukur, ada yang konslet atau short. Biasanya kalau restart itu IC ini belum tentu. Kadang di sini konslet belum tentu.
CPU Coslet belum tentu, bisa juga IC MMC. Kita harus coba ukur satu persatu dulu lah sebelum eksekusi ke si IC ini, CPU atau entah IC flash atau IC MMC, entah IC ini WTR. Kita lebih alangkah baiknya itu kita cek pakai ini biar lebih akurat lah. Ini cuma sekedar info lah begitu buat rekan-rekan yang sesama teknisi ataupun yang mau belajar, ya ini buat referensi mengatasi mencari penyakit dalam sebuah handphone. Begitulah rumitnya. Ini udah sampai menu, ini saya lepas, ini mau dibersihkan. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, share, komen, biar rekan-rekan bisa terus update video-video dari saya. Ini ruangan kerja di dalam rumah ini. Di dalam rumah. Kalau malam itu kerjanya di rumah. Kalau di sini namanya kerotan. Gitu. Jangan lupa ya subscribe, like, share, komen. Oke. Like, share, komen. Biar rekan-rekan bisa update terus video-video dari saya. Oke. Salam satu solder, salam kapak. Oke.